aku sekarang baru bangun tidur. Biasanya kalau bangun tidur aku suka minum madu lemon, itu bagus untuk membersihin usus dan biar nggak gemuk juga. Jadi lemonnya, biasanya aku minum ini kalau bangun tidur sama sebelum tidur. Jadi kenapa aku selalu kurus? Karena aku rajin minum ini. Bukan endorse ya, ini beneran asli beli. Ini pakai air hangat jadi enak, jadi airnya kan ini. Terus biasanya kalau habis bangun tidur itu setelah minum aku biasanya nyisir rambut. Soalnya kalau tidur biasa rambutnya dilepas biar nggak sakit. Jadi pas bangun tidur biar nggak rambutnya nggak acak-acakan, aku jepit biar rambutnya. Jepitnya digulung. Jadi nanti kalau misalkan udah diurain tuh bagus, jadi bentuknya ke dalam, jadi nggak usah dicatok-catok biar rambutnya nggak tambah kering rusak gitu. Nah, jadi kegiatanku pagi ini rencananya aku udah janjian sama staff salon karena sekarang salonnya tutup. Jadi aku bisa langsung panggil staff salon ke sini. Aku mau perawatan yang seperti biasa ya, perawatan untuk rambut biar rambutnya kering. Terus aku juga mau pedikur, mau bersihin ini kuku kaki. Terus kalau kuku tangan sih nggak pernah di apa manikur ya, karena aku tuh suka gelian orangnya, nggak bisa kalau di manikur gitu tuh geli, paling kalau dikikir. Jadi biasanya kalau untuk kuku tangan aku bersihin sendiri, potong sendiri. Tapi kalau kaki kadang ke salon gitu. Terus perawatan apa lagi ya, biasanya sih aku cuman rambut sama kaki aja. Kalau kayak luluran kayak gitu jarang, karena males ya, aku jarang banget luluran dari dulu. Kalau dipijet sih suka, tapi jarang juga, kecuali kalau badan lagi nggak enak banget, lagi sakit, baru dipijet. Terus kalau perawatan wajah juga jarang sih, paling juga sebulan sekali aja.
karena aku bukan tipe cewek yang suka nyalon banget. Aku lebih suka olahraga dari dulu daripada perawatan yang lebih ke cewek banget. Nah, sekarang aku lagi nunggu staf salonnya untuk datang ke rumah. Katanya sih pagi banget dia mau datang sendiri gitu. Nah, sekarang masih jam 6 pagi. Suami sama anak juga masih tidur. Biasanya aku bangun itu sekitar jam setengah 5, jam 5. Terus sholat. Udah gitu kadang tidur lagi, kadang lanjut bangun, pakai beres-beres. Tapi biasanya kalau pagi-pagi habis minum lemon madu itu suka mules nih. Aku juga sekarang udah mulai mules nih. Aku ke toilet dulu ya. Mules. Ya. Ina di mana, di Di atas? atas, dia lagi beres-beres di atas. Ayo, bergaya, bergaya. Senyum. Say cheese. Hey, cantil, cantil. Ina. Awas. Tolong masukin barang di kulkas dulu. Terus sama Ina, Ina, Ina. Nih, sekarang mbaknya udah dateng, yang biasa ngerawat rambut sama bagian tubuh aku. Terus ini langsung dikasih ke krim rambutnya, tapi setelah tadi keramas dulu. Terus krimnya dibiarin sekitar setengah jam. Jadi selama setengah jam itu aku mau pedikur, ngebersihin kuku kaki. Kalau kuku tangan enggak, geli, enggak bisa. Pedikurnya ada di kamar tempat bermainnya Sydney. Tadinya mau di luar, cuman panas karena masih jam berapa sih tadi? 12 ya. Tapi panas-panasnya kalau sore teduh sih, tapi takut hujan. Jadi terpaksa di kamar mainnya Sydney dulu. Ada dikikir ya tehnya, mau ya teh. Nah, sekarang udah dikeramas, tadi krimnya dibersihin, sekarang dikeringin. Sekarang aku udah selesai. Tadi kan udah pakai masker, terus pedikur,
Ini udah beres, aku cuma diangin-angin aja rambutnya, soalnya rambutnya kering. Dan hari ini juga aku gak kemana-mana di rumah, jadi cukup diangin-angin aja biar agak kering alami aja, jadi gak tambah kering lagi. Makasih ya buat teman-teman yang udah nonton channel YouTube aku, makasih banget.